Eh, situasi pelabuhan domestik Kupang nih, ramai nih yang balik kampung nih. Tuh. Saya masih nunggu Bang Zul. Bang Zul lagi di bawah dia. Saya duluan nih, beli tiket. Mana Bang Zul ya? Dari lubang ini dia keluar nih. Tuh, dari lubang ini Bang Zul. Cuman belum sampai sana, ada satu lagi. Oh, ini dia Bang Zul. Weh, ganteng kali dong. Halo Bang Zul, gimana? Makin buncit Bang Zul? Makin ganteng? Langsung berangkat kita? Oke. Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya itu jumpa sama Bang Zul. Kita mau ke Tanjung Batu, tapi nyebrangnya. Kita tanyalah kabar Bang Zul, soalnya udah lama kan tak tahu dengar kabarnya. Gimana kabarnya Bang Zul? Alhamdulillah sehat. Hari ini mana mau tuh? Idul ada kegiatan. Kegiatan kita. Jadi kita menuju ke Tanjung Batu. Tanjung Batu. Tapi nanti nyebrang lagi pakai speed ya, Mirul. Iya. Doain mudah-mudahan sukses kita ngerjain. Amin amin. Semoga lancar, tak ada halangan. Berburu-burung. Jadi Bang Zul dia di Tanjung Pinang dia itu terus dia kegiatannya sunat terus. Tanjung Pinang. Jadi sekalian lah awak promosikan. Jadi buat yang di dari Batam, yang di luar-luar Pulau Batam lah, yang mungkin satu Tanjung apa ya, Belakang Padang, yang masih Kepri lah. Kontak aja DM aja IG-nya, nanti direspon nih sama Bang Zul nih. Kalau seandainya mau ngadain kegiatan masal. Ya, boleh kontak, nanti kita ada tim untuk menuju ke lokasi. Soal harga bisa dibicarain. Itu dia kalau Bang Zul ya kan. Cuman ini kita masih nunggu kapalnya. Kapalnya berangkat jam 8. Jadi ini jam 7, masih 40 menit lagi. Jadi kita standby dulu nih sini. Karena hari ini hari libur, libur sekolah ya, libur sekolah ya, dan libur tahun ya. Baru. Jadi tadi di pelabuhan itu di parkiran depan itu berderet mobil, ramai. Susah masuk, macet. Jadi saya ambil jalan pintas. Sap. Saya duluan di sini. Oke, sampai jumpa di Tanjung Batu. Oke. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Amin. Ya, ini ramai banget yang balik kampung gitu nih. Oke. Kita cut dulu lah ya kan. Ya, sambil nunggu kapal. Oke. Oke. Okay. Kita masuk pelabuhan. Pelabuhan domestik Kupang. Ndak Tanjung Batu. Tuh, naik kapal kecil gitu. Ramai ini. Bang Zul, kita selamat sampai ke tujuan. Amin amin. Sana, eksekusi. Langsung eksekusi. Tuh kapalnya itu tuh, yang kecil. Kalau yang itu ke Bengkalis. Bengkalis Dumai. Bang Zul udah pernah ke Tanjung Batu? Belum pernah. Belum? Perdana. Oh, perdana. Di booking di Karimun. Oh, Karimun. Oke, siap. Nah, kita jalan-jalan makan durian ya Tanjung Batu. Ini di booking Tanjung Batu. Dasar. Jalan-jalan. Dari pulau ke pulau nih kita nih. Tuh, di sini banyak kapal tuh. Kalau itu yang ke Belakang Padang tuh. Oke. Tanjung Batu mana nih kapalnya? Ada dua nih. Oh, ini kapal kita. Semoga kita selamat sampai tujuannya. Dukung terus. Ya, Bang Khairul. Ramai. Bismillahirrahmanirrahim.
kapalnya mesinnya di sini nih. Naik kapal kecil. Mesinnya 250 kali 4. 1000 cc. Kok 1000 cc? Iya, 1000 cc lah ya. PK. Oh, 1000 PK. Satu biji itu 25 PK. 250 PK. Ya, awak tak ngerti lah kalau mesin laut nih. Tuh, ramai sebab libur sekolah mau tahun baru kan, jadi libur panjang, libur 2 minggu lah, jadi kapal-kapal yang dari mana pun penuh nih. Kita dahulukan yang ngantri ya. Ya Mas Al? Tapi ini masih ada lah kursi kosong. Oke, mungkin yang ada yang bertanya ya kan, kapal Tanjung Batu jam berapa? Jam 7.45. Kalau yang dari Batam nak ke Tanjung Batu, jam 7.45. Terus yang dari Batam ke Bengkalis, Dumai, jam 6.45 gitulah, jam 7 ya. Jam 8 udah berangkat, jam 8 kurang 20 udah berangkat. Oke, Mas. Mudah-mudahan enggak mabuk. Oke. Ini kapalnya tinggal nunggu kita aja nih, habis itu kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini kosong enggak? Oke, masuk dulu. Wah. Oh, ini yang kosong nih. Ini aja kali ya. Mana Bonzul nih? Oke, ini mesinnya nih. Aduh, tuh ya. Halo Bang. Ah, iseng-iseng aja nih Bang. Oke, subscribe ya. Subrek. Bang, berapa menit Bang dari Batam Tanjung Batu? 1 jam kurang. 1 jam setengah. Oke, 1 jam setengah. Siapa nama Bang? Yoga, oh yes. Bang, satu lagi. Oh, itu dia. Tengok bang, tak nampak tadi bang. Oke bang, makasih bang. Oke, bang Yoga. Nah, lubangnya kecil tuh. Lubangnya cuma segini aja. Kurang lebih 2 jengkal. Oke, mana Bang Zul tadi? Oh, ke atas ya mungkin. Berangkat kita Bang Zul? Bang Yoga. Ini ambil tiket. Pengecekan tiket nih.
Wah, Bang. Berserak-serak kawan dong. Oke, terima kasih. Bang Zul ngantuk, tadi malam menonton bola. Tadi malam nonton bola jam tidur jam 3 apa jam 4. Habis itu jam 6 bangun lagi. Jam 6 bangun berangkat. Nah, masuk kapal ngantuk dia. Dia pilih posisi yang PW. Sian lah. Alhamdulillah sampai. Sampai. Jadi perjalanan kurang lebih 21 jam 25 menit. Enggak kuat tidurnya. Mimpi apa tadi, Mang? Mimpi apa? Mimpi jadi orang kaya. Oke, kapalnya sandar nih. Mus. Oke, Bang. Yo, terima kasih. Halo, Bang Zul. Udah sampai. Alhamdulillah. Bang Zul lagi fokus. Oke.